Dan ini nih best part nih, semuanya dicampur. Wah, penghabisan. Pas digabung wortel ini ada sisaan katsu sama sisaan sosis, mie-nya semua digabung. Halo teman-teman kayak Liner yang asoy dan Gemoy. Balik lagi sama Kodrat dan Gemoy. Oh ya, sekarang kita lagi di ini nih. Ini katanya ada salah satu ramen yang enak di daerah Depok. Depok ya, ini masuknya Depok kan? Ya, dan lagi emang kita sekarang enggak nyampe Margonda tapi ya, belum sampai. Iya. Sebelum Margonda. Jadi kita tuh kan gini, Boy. Kita itu banyak ramen enak tapi mall. Ya. Nah, kita sebisa mungkin kita non-mall dulu ramen-ramen ini. Cari yang nggak ada di mall. Yang kemarin, kayak kemarin kita masuk gang-gang. Masuk ke jalan kecil. Nah, sekarang kita ada di ruko. Nggak ruko, sejatuhnya kios ya. Iya. Sejatuhnya ramen di kios. Karena gini, teman-teman kan ya kita tahu nih kayak ramen-ramen di mall kayak Seirok. Ramen dia itu enak-enak. Kita coba cari apakah di luar mall atau yang non-mall itu ada yang seenak mereka atau enggak. Yang harganya lebih murah tapi rasanya bisa diadu ya, Dat ya. Iya. Oke, ya udah. Kita mau nyamperin namanya Ramen Mojo. Mojo. Ikutin video ini sampai beres ya. Ayo. Penasaran kayak gimana? Jangan lupa subscribe sama itu. Tekan tombol loncengnya. Oke. Yuk, let's go. Nah, kita sekarang udah di depan ramen nih, Ramen Mojo. Kok gua tertarik ya wangi ini? Enak kayaknya. Dia di jalan Keadilan Raya Bakti Jaya Sukmajaya Depok. Nah, ada sebelahnya ada Tari Salon sama Nasi Kebuli. Ya, nanti Tius, lengkapnya ya. Kita pop up. Ya, kita. Seenak apa ini? Jadi, ini kita bukan kalau untuk ini bukan rekomendasi, tapi kita lihat di Google ya. Ya, kita lihat di Google ramen daerah kita Depok. Coba lihat. Ya. Yuk, let's go. Masuk. Oke. Okay. Ya, Mas. Saya mau nanya-nanya nih, Mas. Saya kan tahu Ramen Mojo ini dari Google ya. Dan dia ratingnya bagus. Mas, saya mau tanya dong, ini yang spesial di sini yang apa sih, Mas? Spesial di sini yang chicken katsu, kok. Beef patty sama? Chicken katsu. Chicken katsu. Wah, menarik sih. Lo mau coba nggak, Boy? Mau, kayaknya menarik deh. Saya mau yang itu, Mas. Smoked beef. Satu. Iya. Beef patty saja, apa? Beef patty saja, biar beda ya. Beda. Ya. Yang ini apa, Dad? Itu sosis jumbo. Oh, ya deh, Bu. Beef patty saja. Oke. Okay. Mas, ini bisa ada topping lagi nggak sih, Mas? Iya, ada tambahan topping. Oh. Boy, bisa pakai topping lagi, Boy. Saya tambah... apa, Mas? Itu tambah topping. Boleh, saya tambah sosis jumbo toppingnya. Oh, saya tambahnya smoked beef. Smoked beef, oke. Okay. Mas, saya nanya lagi dong. Kelebihan di sini itu apa aja sih, Mas? Ini sih karena keras. Oh, jadi yang agak kayak setengah matang gitu ya? Oh, jadi... jadi mie-nya tuh yang nggak lembek itu enak sih. Iya. Iya, pakai telur. Pakai telur ya? Oke. Okay. Ini untuk harganya Rp25.000 loh. Hah? Murah. Boleh itu lo minumnya mau, Boy? Air mineral aja dingin. Eh, kuahnya ada miso sama soyu loh. Oh. Lo mau soyu asin enggak? Asin. Saya miso. Miso. Miso ya. Lo apa? Ya, soyu deh. Biar beda. Oke. Okay. Yang misonya level 4. Iya. Mas, kenapa? Saya smoke beef pakai ekstra topping sosis jumbo. Beef patty ininya smoke beef tambah ininya, tambah toppingnya. Oh, minumannya ada apa aja, Mas? Es teh manis. Es teh manis aja mau, Boy? Aku dingin aja. Aku dingin dua deh. Iya, Mas. Sebelumnya udah ada yang pernah ngeliput kesini belum? Sih, kayak Liner pertama lagi. Iya. Oke, sama satu lagi, Mas. Ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Tergantung. Oh, sekarang setengah 12 malam. Wah, buat yang lapar-lapar nih, oke juga nih. Oke deh, Mas, itu aja kita cobain nih, penasaran. Sikat ya, Boy. Oke, Mas, makasih ya, Mas ya. Kita tunggu. Makasih.
ramen gue udah datang. Ini si si ramen ini dia tadi harganya 25.000 loh. Murah banget. Murah sih, banget. Ini cuman yang kita 35.000 ya karena ada tambahan sosis. Jadi kalau ada tambahan topping itu tambah 10.000 rata-rata. Liatin. Ini ada apa aja nih? Liatin mie-nya. Dan tadi kata masnya itu mie-nya tuh yang enggak lembek, jadi agak keras gitu. Itu gue suka sih. Bentuk mie-nya agak kecil ya, Dete. Hmm. Dia ada mie-nya, ada irisan apa namanya ini? Wortel. Wortel, chicken katsu, rumput laut, telur, ada jagungnya juga, sosis. Big sosis. Ini sih kayaknya enak. Gue deg-degan sih, ini murah apakah enak atau enggak. Gitu. Beboy itu tadi baru makan ramen loh padahal. Iya. Nyanti. Ini penasaran gue, kalau harganya murah. Mesen juga. Ini kita coba kuahnya dulu ya. Ini yang miso ya. Ini nih yang gue suka nih. Enak, enak. Ini baru di kuahnya enak ya. Kita coba mie-nya. Jadi si kuahnya tuh pedas, aroma misonya tuh terasa banget. Makan. Oh ya, belum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Beneran enak deh. Mie-nya itu dia nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Dan ini sih menurut gua ideal ya, tekstur kayak gitu tuh ideal. Kita coba sosisnya dulu. Sosisnya juga enak loh. Gede sosisnya. Kalau di Jinjit itu tipe sosis yang kelasnya middle. Worth it lah untuk harga segini ya. Sekarang kita coba pakai jagung. Wah, ini bener ya. Jagung itu kalau di ramen itu nggak pernah salah. Dia tetap mau di, ya mau yang di kuahnya soyu atau misalkan miso, dia tetap enak. Wah, ini katsunya ya teman-teman ya. Wah, cocok nggak di katsu di situ? Cocok banget. Si katsunya tuh ayamnya tuh padat banget loh. Mungkin potongan dada kali ya, kayak gini ya. Katsu tuh biasanya potongan dada kan? Enak banget. Kalau untuk katsunya rasanya nggak murahan. Sosisnya lagi teman-teman. Beboy nungguin ini. Rumput lautnya nempel di sini. Udah lembek. Ada kemungkinan approve. Cuman gue coba dulu sampai habis. Kayak gimana biar nggak ada yang miss ya? Boy, abis boy, ikut lagi boy. Gua abisin dulu aja ya. Yoi dong, gua nanti tinggal nyobain dikit aja. Dibat. Cuman ini kalau untuk telurnya dia agak lebih mentah sedikit ya. Kayaknya lebih enak, ini agak kematangan kalau dari dilihatnya. Karena biasanya di ramen emang agak mentah kan? Iya. Biasanya ya. Dan ini nih best part nih. Semuanya dicampur. Wah, penghabisan. Wah, pas digabung wortel ini ada sisaan katsu sama sisaan sosis, mie-nya semua digabung. Wah, enak. Alas, habis. Finish. Boy, lu cobain boy. Nah, sekarang bagian Beboy Surabaya yang nyobain, kita langsung cobain kuahnya aja, nggak pakai lama. Tadi kuah apa ini, Mas? Itu lu soyu. Soyu. Terus gua pakai beef patty sama sosis, ada telurnya juga sama. Cobain mie-nya dulu langsung aja deh, kuahnya tadi agak pedes gua. Wow. Aku tak menyangka seenak ini. Jagungnya manis ya? Manis. Yes. Kan kita cobain sosisnya ya. Tadi kata Kodat sosisnya oke lah. Middle. Oh ya. Tapi barusan kita dikasih ada saus dan mayones homemade buatan sini. Tadi dia bilang kata masnya. Kita cobain ya. Gimana menurut lo tipe sosisnya, sosis apa? Middle kan. Sosnya enak. Oke, balik lagi sendiri mie-nya ya. Mie-nya teksturnya bener. Gak terlalu keras. Gak terlalu lembek. Kita makan patty-nya ya. Patty-nya itu lu tau gak? Gue yang mas-mas. Mirip kayak gitu.
Tapi cocok nggak menurut lo Boy masuk situ? Kalau gua, mendingan katsu deh kayaknya. Ya, karena gua tadi katsu ngerasa cocok banget. Katsunya enak kok. Lebih enak smoked beef ya, yang tadi. Lebih enak smoked beef mungkin ya. Ya. Tapi smoked beefnya kesannya habis. Smoked beef sama chicken katsu sih emang kayaknya kelihatannya paling cocok. Cocok. Ini menurut lo di mana Boy rasanya Boy? Soge Boy. Soge Boy ya. Jadi kalau mau tanya approve ada di apa? Yang approve? Nih, ini. Jajan. Ya, ini enak, enak, ini enak. Beneran, ini untuk yang di Depok sih wajib coba juga Boy ya. Dan harganya juga murah. Murah banget sih ini. Murah. Ini karena ini emang harganya setengahnya jadi JJ Ramen juga. Oh, waktunya bayar-bayar nih. Udah jadi berapa, Mas? Ramen dompet kita satu. Iya. Ikan katsu bisa satu sama sosis jumbo dua ya. Harganya dua. Harganya 90.000. Kita itu udah tambah topping sama minum 90.000. Kayaknya sampai 100.000 sih. Murah enggak? Murah enggak? Murah. Ya, makasih banyak ya, Mas. Makasih, Mas. Semoga makin lancar. Ya, mudah-mudahan ramai terus. Ya, makasih banyak, Mas. Jangan lupa di-subscribe channelnya Kaya Liner. Teman-teman, jadi kita udah beres. Ini gua mundur-mundur. Iya, tenang. Gua mundur ke mana sih? Nah. Ini kita udah beres. Dan menurut kita ini ramennya Asahi Geboy. Asahi Geboy. Dan ini masuk lagi ke ramen yang murah enak loh. Yoi. Jangan lupa untuk subscribe sama tombol lonceng notifikasinya diaktifin ya. Ya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, Kodrat pamit. Beboy pamit. Boy, mic lu nggak nyala, Boy. Oh iya, Beboy pamit. Kaya Liner pamit. Bye-bye.